Ya, jumpa lagi dengan Poniman Elektronik. Kali ini kita akan mereview kit power hyper black box dengan 1000 watt dengan menggunakan transistor final dia Toshiba A1943. Dan C5200 yang sebelah sini sebanyak 4 buah. Dan untuk transistor drivernya dia menggunakan A1837 dan C4793. Ini untuk transistor drivernya. Dan ini resistornya, resistor batunya. Ya, dia seperti ini, model terbaru sekarang resistornya. Ini resistor batunya. Dan ini protek. Ini protek. Dan ini untuk speaker. Ini fuse positif negatif. Ini untuk negatifnya. Dan yang ini untuk positifnya. Dan yang tengah ini adalah untuk ground. Ini dia untuk ground. Dan yang ini untuk PC positif. Dan yang ini untuk PC negatif. Dan ini fuse pengamannya. Dan kit black box ini dilengkapi dengan casingnya, dan bawaannya buat casingnya super tebal, jadi kita tidak perlu masang casingnya, tidak perlu memasang casing. Dan ini adalah IC dilengkapi dengan protek. Dan protek ini untuk tegangan proteknya. Ini dia proteknya CC. Untuk proteknya CC 15 volt. Dan ini untuk 12 tegangan 12 voltnya. Jadi dia ini menggunakan tegangan 12 volt. Dan ini CC untuk proteknya 15 volt. Dan kit terbaru black spot ini dia bisa diberi tegangan 53 volt DC, dan katanya juga bisa diberi tegangan 56 volt AC. Jadi jika menjadi DC udah 63 volt DC. Dan ini untuk CT-nya, maksudnya untuk CT tegangan proteknya minimal 2 ampere.
Ya, jika ada saran ataupun pertanyaan, tulis saja di kolom komentar, segera kita jawab dengan semampu kita. Ya, jika ada kesalahan ataupun kekurangannya dalam mereview Kit Power Black Spock ini 1000 watt dengan transistor final 8 set per stereonya. Ya, sampai jumpa lagi di video yang lain bersama Poniman Elektronik.